tertangkap yaitu tertangkap terkait dengan mempromosikan kegiatan perjudian. Bahwa kita mengamankan beberapa orang pelaku, dua diantaranya adalah pelaku di bawah umur. Apa yang pelaku kita tangkap yaitu tertangkap terkait dengan mempromosikan kegiatan perjudian. Adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu pada hari Kamis setelah dapat hasil patroli cyber yang kita lakukan, kami mengidentifikasi ada beberapa nama pelaku yang memiliki konten di media sosial menyebarkan atau mempromosikan kegiatan perjudian. Menjadi apa promotor judi dia kurang lebih 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan di masing-masing pelaku ini. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.